Bapa di sorga, hari ini kami datang kepada-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau ada dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami datang kepada-Mu karena kami tahu ketika kami datang akan ada solusi, ada jalan keluar dari setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Dan kami datang Tuhan karena lebih dari semuanya itu, kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Karena hanya Kau saja ya Tuhan yang dapat memuaskan kami dan membuat kami penuh kembali. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu. Sempurna karya-Mu dalam hidup kami. Hidup kami tanpa-Mu adalah hampa dan sia-sia. Kami perlu Kau Tuhan. Masuk hadirat-Nya, pasti keindahan Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami haus kepada-Mu Tuhan. Bila barakah Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna di dalam hidup kami. Dalam rancangan-Mu kami aman. Nyanyikan pujian ini. Tuhan,
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi katakan, Tuhan, sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kami hidup untuk menggenapi setiap rancangan dan rencana-Mu. Karena Kau telah menebus kami, Tuhan. Kami milik-Mu selamanya. Kami memang tinggal di dunia ini, tapi kami bukan milik dunia ini. Kami milik-Mu selamanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Karena itu kami percaya kami aman di dalam rancangan-Mu. Dan rancangan-Mu bukanlah kecelakaan.
rencanganmu memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangannya mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan di dalam rancangannya ada jaminan untuk memberikan kepadamu, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh dengan harapan. Ingat saudaraku, hidup kita dirancangkan olehnya, dan kita hidup untuk menggenapi rancangannya. Sebab kita diciptakan olehnya dan diciptakan untuk kemuliaannya. Karena itu mari intim dengannya, mari mendekat supaya engkau tahu rancangannya yang terbaik untuk hidupmu. Haleluya. Letakkanlah Tuhan rancanganmu, nyatakanlah rancanganmu, biar setiap kami hidup di dalam rancanganmu. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan di hari depan yang penuh dengan harapan. Biarkan keluarga kami hidup dalam rencanamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan Tuhan, Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku. Dengan rohmu Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku. Kau bersamaku,
jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan. Katakan kemanakah kami mencari, oh, kasih sejati, kasih sejati. Oh Yesus, segala sesuatu.
jalan sendiri, ya Tuhan benar. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangi. Pembela kami, kami tidak bisa menang di dalam dunia yang dipenuhi dengan kekuatan kuasa kegelapan. Tapi dengan Engkau kami pasti mengalahkannya. Tuhan Yesus tolong kami, pegang tangan kami. Kami mau hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Biarkan jalan-jalan-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Karena kami milik-Mu selama-lamanya. Kami hidup untuk memenuhi seluruh kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah hari ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, bukakan jalan kalau mereka membutuhkan solusi jalan keluar dari setiap persoalan mereka. Oh Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah segala-galanya. Biarlah sinar dari Roh Kudus-Mu menerangi setiap jalan hidup kami. Karena kami tidak akan kuat dan menang dengan kekuatan kami. Tapi kami percaya dengan Allah. Kami lakukan perkara-perkara yang gagah dan perkasa. Kami sungguh berserah dan berharap kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Karena itu saudaraku, mari kita akhiri sesi ini dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.